Dan jangan lupa subscribe, like, komen, bunyikan tombol loncengnya, serta bagikan. Halo, selamat malam. Halo. Dani, suara saya sudah terdengar belum? Ya, Mbak. Malam, halo. Halo, selamat malam. Kita berjumpa Hai, lagi. Mira. Oke. Mungkin tunggu lagi bentar ya, kayaknya ini belum pada masuk. Iya, nggak apa-apa, kita sambil nunggu yang lain. Oke. Aman ya suara saya? Aman sih, Pak. Nanti saya izin di record ya Pak, soalnya biasanya setiap ada acara ini saya record, lagi kita usahain bikin video sinematik buat di YouTube nantinya. Oke, baik. Ya, Bapak, aman.
Oke, baik Pak Wei. Baiknya kita mulai aja ya. Sebentar. Baik, kita mulai aja sih, Mbak. Sudah ada 13 sih. Oke. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Ibu, suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar, Bu. Iya, baik, terima kasih. Oke, baik, Bapak. Sangat jelas, suaranya. Ya, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat datang di acara VM Talk hari ini 10 Agustus 2022 dengan topik diversifikasi media pemasaran melalui virtual mall. Untuk teman-teman yang belum tahu, VM Talk sendiri adalah acara rutin setiap minggu yang diselenggarakan oleh virtual mall yang tentunya dengan berbagai topik yang menarik. Pastikan Anda tetap terhubung dalam grup WhatsApp kami untuk mengetahui informasi selanjutnya. Sebelum memulai acara ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Elvira, di sini saya sebagai eksekutif tenant relation dari Virtual Mall yang sekaligus kebetulan hari ini menjadi moderator. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyapa narasumber kita, yaitu Bapak Oi Suryagama. Beliau adalah seorang entrepreneur dan founder dari Info UMKM Indonesia. Selamat malam Pak Oi. Betul namanya apakah Pak Oi? Atau Pak Oi, saya takut salah sebut nih. Halo Pak. Sepertinya ada masalah nih dengan Bapak narasumber kita nih. Bani, tapi suara saya masih jelas nggak Bani? Aman, Mbak. Oh, berarti Pak W-nya yang bermasalah ya? Coba W. Iya, sepertinya. Kita sambil nunggu ya. Tapi nggak apa-apa, sambil nunggu saya mau ngasih info kalau acara ini diselenggarakan oleh Virtual Mall. Kami adalah pelopor mall virtual pertama di Indonesia yang saat ini masih dalam proses pengembangan. Kita akan launching itu di tahun besok, tepatnya di tanggal 23 Januari 2023. Ini saya akan sedikit share screen buat yang mungkin belum tahu karena kita kan masih baru banget. Oh, ini Pak Wei. Oke. Halo, Pak. Halo, ya. Mohon maaf tadi jaringan saya agak keputus ya. Oh, sebentar. Iya. Saya pilot start video. Oke. Nggak apa-apa ya, nggak ada video. Ya udah nggak apa-apa, mungkin jaringannya lagi kurang baik Pak. Oke.
Terima kasih sih Mbak Elvira sama teman-teman, juga teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Thank you banget nih. Jadi selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran jelas? Kedengaran selamat jelas, Pak. Oke. Jelas sekali suaranya. Ya, okay. Tadi saya sempat kenalin Pak Oi sedikit, cuman mungkin tadi jaringannya terputus. Jadi okay. Pak Oi Suryagama ini adalah entrepreneur dan founder dari Info UMKM Indonesia. Betul ya Pak Oi? Betul sekali Mbak Evira. Jadi saya manggil tetap Pak Oi atau Pak Wai nih? Saya takut salah. Panggil Bro Wai aja nggak apa-apa sih. Iya, nggak apa-apa. Berarti benar Pak Wai gitu namanya ya Pak ya? Yes. Ya, kita ucapin selamat datang untuk Pak Wei dan terima kasih sudah bergabung di acara VM Talk pada malam hari ini ya, Pak. Oke. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya acara ini memang diselenggarakan setiap minggu oleh Virtual Mall. Nantinya kami juga akan berkolaborasi bersama rekan-rekan pengusaha, UMKM, dan komunitas lainnya. Karena memang tujuan utama Virtual Mall adalah membantu pelaku bisnis berinovasi dari sisi promosi, dari sisi media branding mereka. Jika kalau teman-teman ini sebelumnya tahu iklan itu ada Google Ads, kemudian social media ads, ada yang baru TikTok ads ya. Nanti ke depannya after launching akan ada lagi yang baru yaitu branding lewat virtual mall tapi nggak pakai ads. Kita memang wujudnya adalah mall seperti mall biasa tapi melalui perantara dunia virtual seperti itu. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Wei, saya izin share screen supaya memberi sedikit pengetahuan untuk teman-teman yang mungkin masih awam tentang virtual mall, karena kita memang masih pengembangan dan baru banget launching itu di bulan Juli kemarin. Kita mungkin beberapa bulan yang lalu saya pernah komunikasi dengan Pak Wei dan tim, logonya nggak begini, ini kita baru ganti logo. Oke. Jadi beberapa hari, seminggu yang lalu kita bikin lomba desain. Kalau ada followers Instagram di sini mungkin tahu kita ada sayembara untuk bikin logo baru dan rebranding. Jadinya ini yang kami pilih. Kedepannya mungkin udah nggak warna oranye biru lagi, tapi pink-pink biru. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi Virtual Mall ini adalah platform. Nanti teman-teman bisa masuk ke Virtual Mall itu lewat website, dan kedepannya juga ada pengembangan via aplikasi Android maupun iOS. Seperti itu. Keuntungannya Virtual Mall ini yang pasti memberikan nuansa berbelanja yang baru. Biasanya kalau teman-teman datang ke mall, parkir mobil, masuk ke mall, belanja seperti biasa, tapi kalau melalui media virtual tentunya teman-teman cukup pakai handphone, operasional kami 24 jam, dan menjangkau seluruh Indonesia, teman-teman sudah bisa datang ke dalam mall. Gitu. Oh ya, kami di sini tanggal 15 sampai 16 Agustus, kami dapat kesempatan untuk mengikuti pameran Festival Entrepreneurship Indonesia itu di 15 sampai 16 Agustus di Kota Tua, Museum Patahila Kota Tua, Jakarta. Mungkin teman-teman yang domisili Jabodetabek bisa mampir ke booth kita di event tersebut. 15 sampai 16 Agustus, eventnya ini gratis, terbuka untuk umum. Bisa datang aja, karena selain kami memberikan penawaran menarik, kami juga ada giveaway nanti di sana. Jadi cukup follow Instagram kami, virtual.mall.id. Mungkin Mas Bani boleh bantu petik Instagram kita. Nanti follow aja di sana, karena kami sering memberikan informasi apapun, baik tentang VM Talk maupun tentang Virtual Mall, lalu dengan toko-toko yang nantinya akan bergabung bersama kami, termasuk event-event seperti pameran dan sebagainya, biasanya kami share melalui sosial media Instagram tersebut. Iya, ini sih kebetulan bagian dari brosur aja. Jadi kalau di Virtual Mall ini kami masih dalam rangka pre-sales. Buat teman-teman yang mau booking unit, mau nyobain buka toko pertama kali di dunia virtual, itu mulai 99.000 aja sudah bisa booking unit pertama di Virtual Mall. Ini penawaran ini sih sebenarnya masih bersifat fleksibel. Ini hanya saya nampilin brosur yang nanti buat pameran. Tapi kedepannya kami tentunya akan punya penawaran yang selalu menarik dan up to date, itu selalu kita update via sosial media dan mungkin nanti akan kita share juga ke info.umkm.id gitu. Oke, kita lanjut ke Pak Wei, saya stop share dulu. Oh ya, kalau untuk informasi mengenai produk dan sebagainya mungkin bisa gabung aja di grup WhatsApp kami, karena di grup WhatsApp kami itu
informasi lebih update gitu ya. Pak Wei, mungkin beberapa teman di sini ada yang belum tahu nih. Mungkin beberapa tahu, ada tapi ada juga yang belum tahu tentang apa sih sebenarnya info UMKM itu, apakah sebuah komunitas, grup, atau bagaimana, Pak? Oke, Mbak Elvira dan teman-teman semuanya sudah join. Jadi terima kasih ya sudah menyediakan waktunya untuk hadir di PM Talk malam hari ini. Terima kasih juga buat virtualmall.id ya. Kita meeting kemarin, kita mau adain sharing session. Nah, Bapak Ibu yang belum tahu atau misalkan sudah tahu, sebenarnya saya kebetulan nama Wai Suryagama sudah dikenalin tadi, salah satu founder dari info.umkm.id. Nah, sebenarnya info.umkm.id ini adalah sebuah tempat di mana kita bisa saling sharing sih. Yang pertama itu kita bergerak di bidang media informasi, kedua di bidang community based development, yang ketiga adalah edukasi. Jadi kami memang menggandeng mitra-mitra untuk memberikan edukasi dan pengembangan komunitas, di mana kami harapkan teman-teman UMKM ini bisa lebih berkembang dan mendapatkan lebih banyak insight dan informasi yang memang bermanfaat untuk pengembangan bisnis ke depannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kami memang menyediakan beberapa edukasi via artikel juga, terus informasi-informasi pelatihan dan edukasi. Nah, sebenarnya seperti itu, dan kami juga punya komunitas sendiri juga, baik itu berupa komunitas umum sama komunitas yang kami lagi kembangin berupa membership juga, seperti itu. Nanti ke depannya mungkin kita akan kerjasama lebih intens juga lewat dengan virtual mall ya. Nah, di mana teman-teman akan ada, mungkin nanti ke depannya kami belum bisa sharing juga hari ini, seperti itu. Seperti apa yang benefit yang teman-teman bisa manfaatin nanti melalui kerjasama kita ke depannya. Oke, ini sebenarnya bersyukur banget ya, saya juga baru tahu ada virtual mall ini. Jadi kita kan biasa ke mall seperti biasa lah, offline di kota-kota besar kita udah tahu mall lah ya, seperti itu. Teman-teman saya yakin udah sering main ke mall, ada segala hal ya, mulai dari tempat perbelanjaan, mulai dari yang ada tenan, ada food court, ada tempat nonton, ada game dan segala macam tempat bermain. Nah, mungkin kalau offline udah biasa. Nah, yang hari ini mungkin kita ngebayanginnya kalau yang virtual itu seperti apa. Nah, artinya mungkin nanti kita akan lebih sharing juga Mbak Elvira, bagaimana konsep virtual mall ini, bagaimana keuntungannya bagi kita tentunya sebagai tenan, terus apa keuntungannya juga nanti sebagai pengunjung, seperti itu. Kenapa sih pengunjung itu harus datang ke virtual mall sedangkan ada mall yang offline, seperti itu. Nah, memang kita tahu bahwa pandemi ini mengubah cara pandang cara pandang, sikap, dan kegiatan masyarakat. Nah, itu. Oke, banyak mengubah seperti itu. Oke. Baik. Ya, Pak Wei. Tapi kalau kami boleh tahu, sepengetahuan saya sendiri, waktu itu pernah ngobrol sama Pak Wei dan tim, kan domisili di Bali ya, Pak? Betul. Ya, tapi betul, betul. Apakah info UMKM ini mayoritas membernya itu komunitasnya di Bali aja atau menjangkau nasional? Oke, kami memang di seluruh Indonesia. Nah, gitu, kebetulan sih mayoritas memang ada di Bali sendiri, juga ada di Jabodetabek juga banyak seperti itu. Dan kami memang berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal, bukan cuma komunitas kita aja. Misalkan ada di daerah itu ada komunitas UMKM di Denpasar, komunitas UMKM di Jakarta. Kami memang punya network kepada mereka. Jadi istilahnya kita memang community network untuk UMKM, seperti itu. Jadi kolaborasi lah, sinergitas dengan UMKM-UMKM yang ada di daerah. Mereka kan punya komunitas-komunitas sendiri itu, Mbak. Jadi memang tersebar juga di berbagai daerah, seperti itu. Baik, Pak Wei, tapi kalau kami boleh tahu, sekarang member aktif di komunitas info UMKM ini ada berapa ya, Pak?
Kalau yang membership memang kami baru 400 orang yang memang membership yang aktif dalam artian mereka ada di grup member, yaitu di grup membership untuk kelas membership. Tapi untuk yang komunitas umum itu memang yang terregister ada sekitar 600 member seperti itu. Itu di luar memang komunitas-komunitas yang lokal yang memang kita bisa jangkau biasanya. Jadi info UMKM ini teman-teman adalah wadah komunitas ya. Mungkin berarti kalau di sini ada juga nih pelaku-pelaku UMKM lainnya, berarti boleh gabung ya Pak di info UMKM ya. Boleh, boleh. Nah, itu memang memang lebih ke komunitas sama media informasi. Biasanya kami hadir memang karena pada saat awal-awal pandemi, teman-teman UMKM ini kan butuh banyak informasi memang. Nah, kita tahu bahwa tidak semua UMKM itu bisa mengakses informasi, apalagi di pedesaan, di komunitas-komunitas yang ada di daerah. Nah, itu kadang-kadang informasi yang dari berbagai lembaga, baik itu pemerintah, BUMN, maupun swasta, tidak terdistribusi dengan sampai ke bawah. Nah, sehingga banyak teman-teman yang tidak mendapatkan informasi. Nah, itu yang menjadi fokus kami terlebih dahulu. Di awal-awal kami ada seperti itu. Tapi secara overall, saya dan teman-teman pribadi memang itu bergerak memang sebagai coach dan trainer web di bidang sektor usaha mikro juga seperti itu. Sebelum kami dirikan Info UMKM ini. Baik. Jadi kalau teman-teman di sini ternyata ada juga pelaku UMKM yang belum join di komunitas Info UMKM, boleh juga nih di grup WhatsApp nanti saya forward ke adminnya Info UMKM bagaimana cara jadi membernya ya Pak. Nanti boleh boleh nanti kita ini juga ada grup WhatsApp-nya juga. Nah, seperti itu. Baik. Oh ya, tapi kalau ngobrol-ngobrol nih Pak, Pak Wei sendiri sekarang selain jadi founder Info UMKM, apa masih aktif di entrepreneur di usaha lainnya? Oke, saya memang basically juga usaha sama kayak teman-teman di sini, pelaku usaha juga seperti itu. Memang saya awalnya usaha saya ada di bidang bergerak di bidang produk organik. Oke, jadi basically sekarang produk kami ada beras organik, madu, dan beberapa herbal sih. Nah, seperti itu. Tapi memang basically kami lebih lebih banyak ke beras merah sama beras hitam dengan beberapa varian beras juga. Nah, tapi memang fokus ke produk organik. Itu produk-produk pertanian sepertinya ya, Pak? Ya, kebanyakan pertanian ya. Ya, baik. Tapi ya, Pak. organik produk. Oh, I see. Tapi Pak, sejauh ini Pak, baik dari Pak W maupun mungkin teman-teman yang komunitas yang 400 tadi yang membership ya Pak, rata-rata nih sepengetahuan Pak W, mereka tuh kalau promosi, berdagang, mayoritas via offline atau online? Sebenarnya kalau dari teman-teman komunitas ini kebanyakan memang sudah mengenal digitalisasi ya, tapi sebatas sosial media saja. Nah, kita dari yang kita tahu bahwa paling sosial media, nah lebih-lebih ke marketplace, udah sampai sana aja. Nah, kebanyakan seperti itu kondisinya. Nah, sedangkan untuk detailnya, detail website saja, kadang-kadang teman-teman kita, para pelaku usaha mikro maupun kecil ini tidak terbayangkan, artinya tidak berpikir bahwa belum untuk bisa mengakses punya virtual seperti website sendiri. Nah, seperti itu menjadi memang masalah kami. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin transformasi di era ini kan kita harus melakukan transformasi secara digital juga seperti itu. Nah, tapi sayangnya kita susah melakukan transformasi itu meskipun banyak program teman-teman UKM ini sebenarnya banyak program hari ini pas masa COVID ini kami menerima banyak program mulai dari pelatihan, mulai dari forum konsultasi, mulai dari bahkan sampai bantuan stimulus pun saya yakin teman-teman juga sudah mendapatkannya. Cuman kan akselerasi dari segi pendampingan yang memang belum maksimal, terus tentunya dari akses dan diversifikasi
seperti tema kita malam hari ini ya, diversifikasi akses pemasaran. Nah, seperti itu. Karena UMKM itu kan masalahnya ada dua, ada tiga sebenarnya secara sederhana. Yang pertama, akses pembiayaan. Yang kedua adalah pengelolaan usaha secara benar. Yang ketiga adalah akses pemasarannya. Nah, itu tiga hal saja yang memang menjadi masalah klasik yang teman-teman usaha mikro, baik start pertama kali ataupun yang sudah mau mengembangkan usahanya, gitu Pak Elvira. Oke, jadi meskipun sudah banyak pelatihan mungkin ya Pak, mungkin tidak hanya virtual mall, tapi banyak lembaga-lembaga lain yang mungkin sering memberikan webinar seperti ini, memberikan arahan gitu ya Pak. Betul. Oke, tapi pernah nggak Pak dari pendampingan ini, dari webinar ini, mereka tuh memang di-challenge one by one atau dibikin kelas khusus yang membuat mereka itu benar-benar paham? Karena kan kalau webinar seperti ini mungkin ada yang mau nyimak, ada yang enggak gitu ya Pak. Tapi kalau dibikin seperti kelas khusus, siapa tahu mereka benar-benar berminat, kita berikan sertifikat atau malah mungkin kita berikan kompetisi di akhir kelas. Yes. Pernah Kak seperti itu Pak? Ada beberapa sih partner kami dan saya juga kalau offline juga sering melakukan dengan beberapa instansi pemerintah, namanya konsepnya ya kayak inkubasi tapi pola pendampingan. Nah, memang itu yang paling efektif, yang kita rasa memang lebih lebih efisien lah, di mana teman-teman UKM itu kita bisa bantu one by one untuk mencapai goal mereka. Cuman memang kita tidak bisa banyak-banyak. Artinya misalkan dari 120 misalkan dalam satu kegiatan itu paling 10 sampai 15 UKM atau usaha mikro yang kita bisa dampingi. Nah, dari satu mentor paling bisa handle 10 sampai 15, itu udah maksimal banget. Nah, biasanya inkubasi atau misalkan pendampingan ini kita lakukan selama kurang lebih minimal 3 bulan ya. Nah, 3 bulan dengan beberapa goal tertentu memang. Nah, materi kita tentuin dan goalnya kita tentuin di akhir outputnya, dan memang kita kasih reward lah. Jadi teman-teman yang memang lolos, emang berprestasi dan mencapai output yang kita sepakati bersama, tentunya kita berikan reward reward tertentu. Nah, ini rasa lebih efektif karena kita memang kalau kita ke sekali webinar atau pelatihan memang tidak tidak begitu efektif, tapi teman-teman saya rasa mendapat insight juga dari setiap pelatihan itu. Nah, tapi memang yang paling 20% sampai 30% saja. Sisanya memang menguap ya. Nah, ini kebiasaan saya online maupun offline ngasih training juga sama. Setiap pelatihan paling ya pesertanya dapat impact. Yang pertama dia hanya dapat networking, ya dapat jaringan baru sih. Terus pelanggan baru juga. Nah, itu gunanya kita berkomunitas sebenarnya. Jadi kita punya teman baru, tentunya diharapkan punya punya calon pelanggan baru. Nah, terus yang kedua, sisanya ilmunya paling dapat 20 sampai 30% saja, insight-insight baru dan beberapa ilmu baru. Nah, sisanya memang tidak efektif, Mbak. Tapi memang efektif kalau kita memang buat latihan, ya istilahnya pendampingan lah. Pendampingan kalau di kami di pendamping UMKM itu pendampingan ya. Nah, itu dengan satu mentor atau dua tiga mentor lah yang memang mentornya nampingi seperti itu. Bukan sekedar ngasih pelatihan pelatihan udah seperti itu aja. Oke, gitu kira-kira Mbak Elvira. Oke, berarti nanti ke depannya virtual mau bisa ya ngajak info UMKM nih kalau bikin inkubasi. Bisa, 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 bisa sekali. Nah, Iya, gitu. karena kebetulan kalau founder kami, Pak, dan co-founder kami itu memang pelatih inkubasi entrepreneur juga sih. Cuman hari ini yang bersangkutan tidak bisa ikut webinar ini karena dia ada acara seminar offline di Ah, Jakarta. Jadi belum bisa bergabung, tapi menarik ya seperti yang Pak W sampaikan. Mungkin nanti ke depannya saya bisa kontak lagi nih ke UMKM, bukan hanya Baik. ngobrol webinar, tapi nanti bagaimana yuk ikut inkubasi, ikut pelatihan, terus kompetisi, nanti bisa aja hadiahnya gratis room di virtual mall. Oke, menarik, menarik sekali. Oke. Iya. Karena terus terang Pak, ini kita 15 Agustus ini kita berpartner dengan Indo Prima ya, Indonesia Prima. Oke, ya.
Udah Dia tahu tuh udah. juga sepertinya secara garis besar mungkin sama wadah-wadahnya entrepreneur, cuma beda Ya. konsep mungkin ya Pak ya. Kalau Bapak Ya. kan dari daerah ke daerah, kalau dia mungkin yang online online gitu. Nah itu ada juga dia ada program Expo to Export di 15 Oke. Agustus. Jadi yang produknya nanti menang kurasi itu minta hadiahnya dari virtual mall dan kita jadi sponsor di sana kebetulan Pak. Oke. Iya, Ya nah memang pindah, kita pindah. Acaranya cuma 2 hari, minggu depannya bisa aja rencananya sama info UMKM lagi gitu. Oke, siap. Nah, kita memang selain kita jual, kita kan memang targetnya 1.000 unit pertama ya Pak. 1.000 unit pertama tuh jualan tokonya ibaratnya gitu. Tapi kayak 1.000 unit pertama itu, meskipun nanti ada fase-fase yang lain, kita 20% itu memang mau kita bagikan free kepada UMKM yang terpilih sih Pak. Oke, siap, Ya. siap kolaborasi. Nanti bisa tidak hanya info UMKM, mungkin nanti ada beberapa teman-teman juga, ya itu bisa kita bicarakan lagi sih ya Pak Wey. Tapi kalau misalnya dari info UMKM ternyata sering juga yang mirip-mirip begitu, ya next nggak apa-apa lah, kita bisa bikin juga. Oke, siap, siap. Oke, Oke. Pak Wey, tapi kalau mungkin pelatihan-pelatihan yang diberikan itu rata-rata kan digital ya Pak ya? Gimana, Mak? Ya, mungkin kalau dalam konteks pelatihan mayoritas mungkin digitalisasi ya, Pak. Bagaimana memanfaatkan digital untuk media pemasaran? Betul, nah, betul. Jadi kebanyakan sih memang digitalisasi. Nah, sekarang kan memang kita baik itu program pemerintah, BUMN, dan yang bergerak di bidang sektor UMKM ini memang lagi gencar-gencarnya untuk mendigitalisasi teman-teman usaha mikro ini. Nah, seperti itu, usaha mikro. Nah, alangkah baiknya memang kita harus selaras juga bagaimana memberikan edukasi di bidang digitalisasi, selain edukasi-edukasi yang lain ya. Nah, kita masih tahu banyak bahwa teman-teman UMKM ini masalahnya sangat kompleks juga. Selain dia digitalisasi, dapat pasar yang banyak, ternyata inovasi produk yang kurang, mulai dari packaging dan lain sebagainya. Nah, itu. Oh iya. Baik Pak, nanti selanjutnya kalau digitalisasinya belum greget, kita pindah ke virtualisasi. Ah, virtualisasi sekarang ya. Iya. Nah, Rencananya sih gini, kalau virtual mall sendiri Pak, meskipun kita mall virtual pertama, cuman kita tidak hanya mengenai UMKM ya. Saya sering dapat pertanyaan, Bu, bagaimana virtual mall ini? Ibu ngajak saya nih yang cuma dagang baju di sini misalnya, tapi kan mall itu isinya, maaf saya nyebut mereknya, branded-branded, kayak Adidas, mungkin Hush Puppies, dan sebagainya. Saya jelaskan ke mereka, saya flashback nih Pak dengan cerita Tokopedia dan Gojek 10 tahun yang lalu, karena kebetulan orang di belakang kamu juga orang-orang yang kebetulan ada di belakang mereka saat itu Pak. Okay. Nah, jadi fokus pertama kami ini memang membantu para pelaku usaha untuk branding dengan cara yang berbeda. Karena kan kalau promosi, apalagi saya melihat sekarang banyak banget orang kreatif, mereka baju mungkin sama, tapi merek bisa beda-beda. Betul, betul. Misalnya ada wholesaler pabrik yang saya lihat tuh, dia produksi jilbab misalnya, ya dia tinggal nge-print private label sesuai permintaan, dropship, dropship itu kan banyak kalau kita temui sekarang ya Pak. Nah, Banyak sekali. minggu lalu kebetulan tamu PM Talk kita itu adalah seorang doktor of economic gitu Pak, doktor ekonomi, dia pelaku wirausaha dan juga sekaligus dosen. Dari sisi science maupun sisi pengalaman dia bilang produk mungkin bisa sama aja, tapi yang membedakan itu bagaimana cara marketingnya. Betul. Ya, produk bisa murah bisa mahal itu tergantung ekspektasi kelasnya mau di level yang mana, level menengah, Yeah. premium atau bagaimana, tapi cara pemasarannya itu yang akan membuat produk itu jadi dahsyat seperti itu. Makanya Betul di sekali. sini virtual mall itu saya sambil share gambar ya, bisa nggak ya? Enggak. Mungkin Pak Wei pernah lihat ya. Kalau tapi ini kita mau punya video demo Pak, mungkin minggu ini selesai sih. Oke, siap. Ya, kalau di virtual mall ini nanti landscape-nya pelaku UMKM itu bukan misalnya toko baju. Toko baju itu bukan seperti katalog di Shopee yang membedakan seperti itu. Kalau orang menggunakan marketplace,
ya cari baju enter ketemunya Iya. foto ya kan. Nah nanti kalau di promo tuh enggak, nanti mereka tuh masuk ke dalam toko dan mereka akan merasakan nuansa belanja seperti di mall pada umumnya, hanya yang jalan tangannya, kalau mall beneran kakinya. Oke. Iya. Jadi Kita semua post lah ya. jadi semua tuh akan sama sih kurang lebih gitu. Ini misal sepatu nanti ketika diklik ada size yang tersedia dan bagaimana gitu. Dan rencananya juga meskipun ini kita di dalam virtual mall, dalam fase pertama ini kita mau menggandeng beberapa marketplace Pak. Dan semua. Jadi nanti meskipun ini ada ini ya eskalator lift. Jadi meskipun dalam mall teman-teman bukan seperti di e-commerce, ya baju Yes. selesai enter ganti warna ganti apa tinggal diketik. Kalau di sini enggak, meskipun nanti ada search engine juga, tapi kan yang kita prioritas itu kan untuk pengunjung adalah pengalaman berbelanja yang belum pernah ditampilkan. Jadi tetap eskalator naik turun, ada lift, pakai Oke, avatar keren. nanti ya, pakai avatar gitu. Dan baju-baju di sini atau ini contohnya handphone, ketika diklik nanti ini bisa connect connect mana ke toko yang ada di marketplace gitu. Misalnya ini toko handphone ABC, mereka sudah punya toko sebelumnya tuh di Tokped, maaf, misalnya di Shopee. Nanti ketika diklik akan langsung direct, kamu mau beli lewat mana, harga segini, kamu mau di Shopee atau di Tokopedia, seperti itu. Oh, oke. Jadi nanti langsung naik. Jadi kita memang fokus itu hanya media branding sih Pak. Saya bukan menjanjikan, ya kamu jual di virtual mall, kamu akan mendapatkan keuntungan 1000 kali lipat, lipat ganda. Enggak sebenarnya. Jadi kami itu membantu teman-teman pelaku UMKM untuk branding dengan konsep yang baru gitu. Dan mereka juga punya jaminan traffic. Ini mungkin kita substitusi ya Pak, maksudnya diversifikasi. Kalau teman-teman itu sudah punya sosial media, bayar kan, misalnya di Instagram ads, terus kalau di marketplace itu yang saya tahu ada namanya pay per click, jadi per iklan view ya Pak ya. Orang Ya, beli betul. nggak beli tetap bayar kena cas, dan si pembeli kan nggak tahu apa-apa gitu karena sama atau enggak kan. Dan siapa namanya si Shopee-nya itu juga menerapkan biaya mungkin yang di atas harga sewanya virtual mall sendiri gitu. Karena kan setahu saya juga bayar pay per click di e-commerce tuh lumayan pricey ya Pak. Lumayan. 50.000 sehari tuh kadang nggak ada apa-apanya. Sedangkan kalau di virtual mall ini mungkin harga normal kami 750.000 harga normal, tapi karena kami ini masih masa pre-sales, masa apa namanya, masa penjualan yang baru, masih masa-masa pre-launching, ya jadinya kita ngasih harganya itu di sebentar, di 1.500.000 per 3 bulan. Ada juga yang 1 juta per 3 bulan. Ini sebenarnya bukan konteks saya, ya yang ikut webinar wajib bayar enggak ya, info aja gitu. Ini kan masih apa ya, untuk standar diversifikasi dengan harga segini tuh masih harga yang wajar kalau dalam pengetahuan kami. Ada juga yang 3 juta per 12 bulan, dan harga ini DP 150.000, DP 300 itu masih terus berubah mengikuti kesepakatan. Misal nanti kalau teman-teman joinnya via info UMKM, nanti kita bisa bikin spesial rate buat bantu teman-teman komunitas UMKM. Misal DP cuma 99.000, atau mungkin nanti harganya bisa di bawah ini atau bagaimana gitu. Kita sifatnya memang karena masih membantu teman-teman UMKM untuk branding. Kalau ada pertanyaan, kedepannya akan ada brand besar nggak? Ya mungkin nanti, nanti. Ketika 1.000 fase itu sudah penuh, kita bangun tower baru, kita bangun mall baru di sebelahnya. Mungkin kalau teman-teman juga sering dengar kata-kata metaverse ya, Yes. ya ini perwujudan simple, perwujudan tahap satu dari pembangunan kota metaverse itu sendiri. Ada mall pertama. Cuman mall ini kita maunya sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui, jadi nggak cuma bangun sebuah kawasan metaverse, tapi ya juga bangun yang namanya suatu konsep baru yang bisa bantu teman-teman UMKM. Sebentar, ini siapa kayak yang coret-coret? Oke. Pasti salah ini nih. Mas Bani, apakah kamu coret-coret? Enggak, Mbak. Oke, coba diulang. Oh, sudah hilang. Kalau ada yang coret-coret lagi, saya nggak tahu deh. Ya, paling gitu sih. Dan kita tuh punya beberapa fitur yang memang
belum dimiliki apa ya, media promosi lain, contohnya live chat antar pengunjung. Jadi meskipun nanti yang datang itu cuma fotonya, tapi tetap bisa ada live chat seperti WhatsApp tapi di kepala kita. Terus kita punya log history, kita juga punya log history itu, jadi bisa bantu nih teman-teman UMKM. Misalnya saya datang sebagai pengunjung, saya datang ke toko ABC, saya datang doang nih, nggak ngeliat-ngeliat kan, nggak beli misalnya, cuma ngeliat-ngeliat doang. Itu kita sebagai toko bisa punya data si pengunjung, tapi data itu kita dapatkan sesuai dengan izin dari pengunjungnya ya, pas daftar pertama, karena kan untuk login ke virtual mall kita butuh sign up, seperti masuk Facebook, seperti sama sih seperti masuk e-commerce ya. Jadi kita butuh sign up, nanti kita daftar dulu, dan ketika kita datang-datang ke toko-toko ini, meskipun kita belum beli, tetap kita punya log history. Jadi log history itu bisa reminder kita sebagai pengunjung toko apa yang sudah kita kunjungi. Kedua, juga reminder bagi si pemilik toko, siapa sih yang datang ke toko saya, kayak gitu. Itu mungkin yang belum ada di apa, media promosi lainnya, di channel marketing yang lain. Terus kita juga punya point reward. Point rewardnya itu juga nanti akan selalu berubah mengikuti promo. Teman-teman yang datang cuma ngeliat-ngeliat naik turun eskalator virtual, tapi tetap dapat poin gitu. Gamification sih, okay. Ya. Jadi kita lagi merencanakan bagaimana virtual mall ini menguntungkan, sebagai merchant juga diuntungkan, dan sebagai pengunjung juga untung masuk ke sini, kayak gitu. Oke. Okay. Ini menarik sekali sih. Iya, tapi Pak Wei, saya mau tanya nih, sejauh ini kalau di UMKM sendiri, mereka diversifikasi nggak sih Pak, atau karena taunya digital, digital aja semua, jadi digital, digital offline, digital offline gitu Pak? Kalau sampai sekarang, karena pengetahuan teman-teman juga mungkin ada yang sudah mulai seperti yang tadi saya bilang, paling ya digitalnya sampai marketplace aja diversifikasi pemasarannya. Nah gitu, kalau offline ya offline biasa, paling ada yang sudah mulai ke retail aja, retail modern, sama kalau di Bali sendiri kan ke toko oleh-oleh kebanyakan, seperti itu yang menjadi pasar teman-teman UMKM. Nah, adanya virtual mall ini luar biasa. Jadi memang kalau kita ngomongin metaverse sekarang lagi gencar-gencarnya juga di kalangan teman-teman UMKM juga mulai deh belajar tentang, cari tahu apa itu sih sebenarnya metaverse. Kita kan tahu lah kalau kita yang generasi sekarang kan sudah mulai bermain ini virtual reality. Nah mungkin kebanyakan sudah tahu, tapi kebanyakan kan kita gunakannya untuk main game, nah seperti itu. Mungkin biar teman-teman juga terbayang ya seperti itulah. Nah mungkin ada kalau biasa teman-teman UKM itu sekarang kan terbiasa juga mengikuti atau menjadi peserta pameran online loh Mbak Elvira. Nah pameran ya mungkin mungkin biar sedikit terbayang teman-teman yang pernah ikut pameran online, seperti itulah kondisi mall. Nah seperti itu, di pameran online itu kan kita memang punya booth untuk dipajang, tapi kita memang dari rumah untuk jualannya, dan memang ya standby di stand itu, seperti itu. Oh, I see. Sebenarnya di virtual mall itu kedepannya bukan hanya tempat belanja sih Pak, kita juga jadi center of virtual activities, termasuk menyelenggarakan si pameran, job fair, dan sebagainya. Karena kita emang menyewakan exhibition hall juga, tapi kan exhibition hall ini memang belum kita prioritaskan pengumumannya, karena kita masih fokus ke 1000 tenan itu sih. Tapi kedepannya nanti bahkan acara ini mau kita pindahin tuh. Oke. <Okay. laughs> Itu keren-keren ya, emang ya kita mall ya, kalau ngomong mall kan emang kompleks banget gitu, seperti itu. Iya, jadi kita memang seperti mall pada umumnya, ada pameran Okay. Pameran motor mungkin, tapi motornya dalam komputer atau dalam HP gitu. Tagline kita memang seperti itu sih, jadi kita bikin mall tanpa batas hanya dalam genggaman. Okay.
Ini merupakan peluang sih bagi teman-teman yang teman-teman hadir hari ini, mungkin teman-teman yang usaha pemula atau UKM masuk pertama di tahap-tahap awal lah di mall. Ya kita tahu kalau masuk mall tahap awal harganya masih special rate. Nah, Iya, kita nggak pernah betul. tahu nanti kalau brand-brand besar sudah mulai masuk kan beda lagi ya, Mbak ya. Kita tiba-tiba jadi berapa sih, saya nggak tahu ya, Pak. Ya, itu rencana sih. Ya, udah beda. Udah beda pastinya. Kalau sekarang kita masih masa pre-sales, jadi si Bapak Founder juga bilang, udah kita fokus bantu ke teman-teman UMKM, biar nanti kan warna-warninya baru. Oh, ini saya dapat pertanyaan, rencana mallnya dibukanya kapan? Rencana kalau grand launching itu di 23 Januari 2023. Jadi si Bapak Founder sudah mengumumkan dia mau buka di tanggal cantik. Oke. 23/01/23. Tapi kalau demo video sebenarnya udah ada video demo, tapi mungkin ke UMKM juga belum pernah saya share ya Pak, karena baru Ah, jadi belum. 2 hari kemarin, dan itu kami masih minta proses editing sih ke UI UX-nya. Saya bilang, tolong tampilkan video yang memang bisa dimengerti oleh orang-orang yang belum mengerti, karena pasti kan 90%-nya orang tidak mengerti ya Pak ya. Sekalipun orang itu paham istilah-istilah di metaverse, mungkin masih apa Masih nih, awam lah. gimana nih, repotnya nih. Gitu. Betul, Malah betul, betul. next, dalam tahap awal juga kan Pak W kan di Bali ya, kita memang berencana sih bikin spot yang namanya tuh spot satu lantai, bukan satu lantai ya, mungkin kalau di mall tuh kayak food court ya Pak ya. Ah. Food courtnya itu spot untuk pelaku bisnis oleh-oleh gitu. Nah, Oke. mesti kan bertanya-tanya, loh kok oleh-oleh mbak ngirimnya ya gimana gitu, pakai Gojek apa pakai gimana gitu kan. Kalau kita kirim tuh via ekspedisi biasa sih, via ekspedisi Oke. biasa, cuman ya itu lagi, baik lagi, kami akan menyarankan mereka untuk melakukan penjualan via marketplace yang sudah ada. Jadi itu kita nggak maksa, ya kamu beli harus masuk ke virtual mall gitu, enggak, kita nggak kayak gitu sih. Jadi tetap tetap kita tuh menggandeng si marketplace untuk sama-sama mengembangkan bisnis online-nya teman-teman semua. Kita memang konsepnya aja berbeda. Kan kalau di toko biasa mungkin teman-teman akan sedikit lebih mahal ya, bukan sedikit, bahkan banyak mahalnya, bangun tokonya, desain interior, etalase, gaji pegawai, listrik, air, dan sebagainya ya Pak. Tapi kan kalau di virtual mall itu kita nggak ada biaya kayak gitu, kita cuma ada biaya maintenance. Maintenance itu maintenance buat perawatan websitenya itu 50.000 sebulan, tapi selama masih periode pre-sales itu kita gratisin. Oke. Luar Begitu Pak. biasa. Dan nanti teman-teman tuh bisa bikin tokonya itu sesuai apa namanya, brandingnya teman-teman, mau warna pinknya warna pink. Mungkin itu memang butuh bantuan web designer lagi, tapi kita menyediakan sih. Kita menyediakan web designer, kalaupun nanti desainnya mau makin heboh, yang naik turun lampu kemerlap, kemudian ke lampu 17-an mungkin. Ah, pasti Ya, penipuan tertentu. ya itu bisa, cuma yang pasti sesuatu yang lebih complicated, teman-teman butuh bantuan desainer grafis. Tapi desainer grafis mungkin teman-teman ada yang awal juga, saya nggak ngerti Mbak carinya. Nah, kita udah punya rekanan partnership dengan Pepo yang sebagai penyedia desain grafis freelancer yang kerjasama dengan Virtuamall, dan itu harganya miring gitu, under 1 juta lah, under ya itu mungkin 100 ribu bisa, 200 ribu bisa untuk bikin suatu toko yang bagus, karena kan itu seperti kita bangun ruangan dalam apartemen ya Pak ya, atau mungkin kita mendesain rumah kita sendiri. Besar biaya itu kan tergantung budget, jadi nggak bisa Betul. kan ya kamu kalau renov 1 juta kan nggak bisa. Itu tergantung nanti selera teman-teman semua. Jadi kita memang konsepnya itu konsep seperti bangun toko pada dunia nyata, hanya medianya yang kita bawa ke virtual. Seperti itu. Oke, Pak, sekarang udah mau 19.50 nih. Saya ingin menampung beberapa pertanyaan dari teman-teman. Kalau Yes. ada yang mau nanya, boleh ya Pak, open mic aja ya Pak ya. Boleh, boleh silakan teman-teman kita sharing aja kalau misalkan ada pertanyaan tentunya tentang virtual mall apa sih lebih detail lagi. Nah, teman-teman Ya. silakan ditanyakan hari ini. Saya izin jawab yang tadi jam 17 Bapak Sudiono, 99.000 booking PM itu per bulan atau gimana? Kalau masalah harga sebenarnya saya baik lagi. Ini harga ini kita punya 3 paket saat ini, paket A, B, C. Kalau A itu kan 1,5 juta per 3 bulan, jadi harga kita gitu emang harga per 3 bulan. Lalu paket B itu 1 juta per 3 bulan, dan paket C ini 1 tahun 3 juta. Tapi kita ini semua paket ini bersifat fleksibel.
bersifat fleksibel itu misalnya teman-teman DP 150, DP 300, dan DP 1,5. Misalnya nanti kan kita launching di Januari, tiba-tiba di Februari teman-teman udah nggak minat lagi nih buat nerusin harga ini, jadi cuma pengen di Januari aja, sisanya nggak mau lagi join jadi tenant di VM, itu nggak masalah. Jadi dari DP ini teman-teman cukup tinggal bayar lagi sisa yang di bulan pertama, kita nggak akan kenakan penalti kok. Mentang-mentang udah kontrak 3 bulan gitu ya, terus nanti tiba-tiba teman-teman cuma sebulan, dan kita nggak akan tagih lagi kok di sisanya. Dan yang kita dan yang untuk sebagai bukti tanda jari itu teman-teman cukup booking DP sih. DP ini sudah mengikat unit, nanti kita ada surat kontraknya. Surat kontraknya akan dikirimkan after DP kita terima, kayak gitu. Jadi paket A, paket B, paket C, yang membedakan paket A sama paket B itu sama-sama 3 bulan, tapi yang beda itu hanya besar DP-nya. Jadi kalau paket B itu DP-nya memang lebih besar. Nah, promonya itu, promo 99.000 ini sebenarnya promo yang berlaku saat nanti 15 sampai 16 Agustus saat kita festival di Kota Tua Jakarta. Tapi kalau teman-teman ternyata nggak bisa datang karena domisilinya tidak di Jakarta atau tidak di Jabodetabek, nanti bisa kok kita bikin harga yang sama. Nanti akan kami alihkan ke beberapa partner kami, misalnya nanti ke info UMKM, nanti bisa belinya via info UMKM. Lalu nanti kita ada beberapa partnership juga selain info UMKM, karena kan kalau misalnya harga 99.000 ini adalah harga kontrak rate dengan beberapa partnership. Jadi nanti bisa dimonitor keuntungannya gabung dengan partnership itu dengan beli di teman-teman partnership. Misalnya nanti ya kalau kita ada pelatihan, inkubasi, dan promo lainnya, yang menjadi partnernya Virtual World itu adalah prioritas. Seperti itu. Mungkin cukup menjawab ya Pak. Terus apa ada lagi? Ada Mbak di kolom chat. Boleh tanya? Boleh tanya? Ya. Mbak, ya Mbak Elvina, Elvira ya. Elvira, betul. Itu ya yang tadi dijelaskan tentang virtual mall ini, apakah ada apa kayak infografisnya gitu, gambarannya kayak apa gitu Mbak? Ada nggak ya Mbak? Program apa, sorry Pak? Jadi kan contoh apa? Halo? Iya, program apa? Halo, kedengeran? Halo Mbak, kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Iya, maksud saya ada nggak contoh desain tokonya gitu loh, itu aja sih. Contoh. Oh contoh. Iya. Kalau contoh desain toko yang benar-benar. Kalau yang paket A itu kayak apa modelnya, paket B kayak apa gitu kan? Apakah sama semua bentuknya, ukurannya sama atau ada perbedaannya, kan juga perlu harus detailnya ya, rincinya. Makasih. Oke, kalau begini Pak, kalau misalnya paket A, paket B tadi, itu kan yang membedakan itu hanya di ininya nih. Kita nggak ada perbedaan ya Pak, misalnya kalau paket A itu desainnya lebih bagus, paket B lebih bagus, itu enggak. Karena yang kita jual ini sebenarnya itu masih kosong. Masih kosong itu maksudnya masih seperti apartemen yang belum dipernis, seperti itu. Jadi ini hanya biaya sewa tokonya, tapi kita punya promosi. Promosinya itu untuk 100 unit pertama, dia akan mendapatkan semi furnish, free semi furnish. Free semi furnish itu berarti catnya udah termasuk, desain standarnya sudah termasuk. Kalau contoh nyata dari aplikasi tokonya ini belum ada, tapi saya bisa share-nya di sini. Nah. Mungkin seperti ini ya, ini kan masih free semi furnish. Kalau misalnya nanti Bapak punya kenalan desain grafis atau mungkin Bapak mau nambah budget untuk mendesain toko yang lebih bagus lagi, itu memang ada biaya tambahan. Dan itu nggak mesti dari kita kok, nggak mesti harus kita yang desain, harus bayar ke VM, enggak. Misalnya Bapak punya saudara atau punya teman yang bisa jadi desain grafis, kita tuh fleksibel kok, kita nanti tinggal nyediain semacam Canva ya, mungkin teman-teman tahu Canva, itu nanti bisa didesain oleh si desain grafis, tinggal diinput deh, itu gampang kok nanti prosesnya. Kalau desain grafis pasti paham. Itu kenapa kemarin kita sempat bikin lomba kompetisi desain logo, itu kita sambil menjaring
para freelancer desain grafis yang mumpuni buat bantu teman-teman UMKM desain toko baru di virtual mall seperti itu. Tapi kalau dari harga, Pak, harga 1 juta lalu kemudian harga 1.500.000 itu tidak ada perbedaan dalam tampilan toko, bukan berarti yang lebih murah akan dapat toko yang kurang bagus, itu tidak. Yang membedakan dapat toko posisi di mana itu adalah nomor antrian after booking unit. Jadi setelah booking unit nanti kita akan memberikan nomor antrian itu siapa yang lebih dulu itu yang akan kami prioritaskan di tempat-tempat yang memang terjangkau dari lobby misalnya. Atau mungkin nanti ketika kita punya spot, tadi rencana misalnya spot kerajinan tangan Bali misalnya, nanti akan kami taruh di spot-spot yang pertama. Seperti itu. Yang membedakan itu hanya siapa yang lebih dulu dapat nomor antrian. Sekarang sih sudah keisi 38 antrian. Mungkin nanti 39, 40, dan seterusnya akan terus diupdate. Dan kita hanya jual 1.000 unit pertama di sini. Dalam menggandeng 1.000 unit itu, kita masih kerja sama terus dengan beberapa marketplace. Ada beberapa marketplace yang sebenarnya sudah join ke kita. Jadi nanti teman-teman di marketplace akan kita kasih edukasi juga. Kamu nggak perlu promosi hanya via e-commerce, nggak perlu promosi cuma-cuma di Instagram. Nanti kita bisa bantu kamu promosi aja via virtual mall, karena kan kita juga punya garansi traffic. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak, Pak? Ya, cukup sementara, Mbak. Makasih. Iya, baik. Makasih. Makasih. Ya, cukup. Nanti mungkin bisa gabung di grup WA aja sih, Pak. Mungkin nanti Pak, tadi Pak siapa yang nanya, maaf ya. Sudiono. Sudiono. Iya, Pak Sudiono mungkin nanti next ada pertanyaan lagi, boleh. Saya di WhatsApp itu udah gabung ke grup WhatsApp belum? Kalau belum boleh gabung aja, Pak. Nanti boleh japri saya, Elvira. Belum. Iya, boleh japri saya, Elvira di WhatsApp. Kalau di WhatsApp itu nama saya Rafika. Tapi nggak apa-apa, nanti boleh japri kalau mau ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Tadi saya... Oke, dari Gary, Bapak atau Ibu nih, saya kurang tahu. Bila kita bahas virtual mall, pastinya hal baru untuk diadopsi. Kira-kira sudah ada gambaran bagaimana strategi marketingnya? Apakah seperti OVO yang akan promo maksimal? Oh, kalau promo ya, promonya tergantung nih dari sisi apa. Yang pasti kalau misalnya promo untuk menyewa merchant, menyewa toko jadi virtual ini, ya perselain promo harga special price tadi, kami juga ada promosi bisa pakai kartu kredit, itu 0% cicilan via Sendit. Nah terus nanti ke depannya akan ada juga sih promo-promo pembayaran via e-wallet, tapi belum bisa kami sampaikan di sini. Karena sampai bulan Oktober ini kami masih persiapan untuk fit out. Fit out itu jadi nanti di Oktober-November, teman-teman yang sudah booking tokonya di virtual mall akan kami berikan kesempatan untuk fit out. Jadi kalau di istilah offline itu beres-beres gitu loh. Jadi teman-teman boleh beres-beres tokonya, desainnya warna apa, bagaimana posisinya, nomor antrian tadi nanti akan kami berikan. Jadi Bapak dan Ibu dapat tokonya sebelah mana, nanti cuma kami akan tentukan di sekitar Oktober atau November. Kayak gitu. Lalu dari Ibu Puri, kayak metaverse ini ya. Terus yang ikut Zoom apakah diskon sih bisa sih Bu. Tapi ini mungkin nanti aku sampaikan di WhatsApp aja ya. Karena kita kalau fokus hari ini masih ngobrol-ngobrol dengan info UMKM. Bani nanti mungkin bisa di-share lagi ya. Takutnya ada yang baru join grup WhatsAppnya, di-share lagi aja ya. Biar lebih gampang ngobrolnya. Nanti ada admin dari virtual mall juga sih. Oh, promo untuk user, mungkin pengunjung kali Pak Gary maksudnya ya. Ada kok Pak, nanti ke seperti yang saya sampaikan, kalau kita tuh punya fitur unik, fitur uniknya itu sebenarnya, oh ini sini. Nah, selain bisa chatting-chattingan live di atas kepala pakai avatar, teman-teman juga bisa punya love history dan point reward. Point reward ini nanti bisa ditukarkan oleh voucher belanja, voucher food and beverage, dan sebagainya. Kita merchant-nya itu nggak cuma toko baju gitu-gitu ya, kita elektronik, semua makanan, oleh-oleh, semuanya bisa. Cuma mungkin kalau yang makanan-makanan gini, kalau tidak nyampe GoFood-nya ya, tidak nyampe ekspedisi pengirimannya ke apa namanya, ke lokasi teman-teman, mungkin nanti bisa berupa voucher makan di tempat, seperti itu. Terus reward lainnya kita belum bisa sampaikan sekarang, karena semua masih dalam proses pengembangan. Yang pastinya point reward itu akan bisa ditukarkan dengan beberapa hadiah menarik yang berubah-berubah setiap bulannya. Jadi ini akan memberikan keuntungan baik dari sisi pengunjung maupun penjual, seperti itu.
Apa ada lagi yang mau bertanya? Kita semi tiga dimensi ya, semi tiga dimensi Pak. Jadi seperti yang gambar yang saya share sebelumnya nih, saya share lagi deh. Kayak gini ya, jadi semi tiga dimensi. Ini toko buku juga bisa, misalnya toko laundry, toko makanan. Ini kayak gini, sini kan eskalator. Jadi ini kan toko-toko bawah di kanan dan kiri ini kan. Jadi kita semi tiga dimensi. Seperti itu. Bagaimana cara kami pelaku UMKM membuat gambar semi tiga dimensi? Nah, kalau gambar semi tiga dimensi ini nanti akan butuh bantuan desainer grafis. Kami nanti punya beberapa rekanan yang membantu desain, tapi kalau misalnya ternyata Bapak ini bookingnya masih awal di 100 unit pertama, kami akan memberikan free semi furnish untuk tokonya. Jadi nanti ada kebijakan dua kali revisi, misalnya nanti Bapak butuh brandnya apa, misalnya Pai Bali misalnya ya. Nah, Pai Bali itu kan identiknya warna apa begitu. Identiknya misalnya warna kuning, nanti bisa disampaikan konsep yang selama ini Pak Putu punya, bisa sampai ke desain grafis kami. Nanti desain grafis kami yang akan membantu proses desain tokonya. Nanti kalau misalnya nggak suka, boleh dua kali revisi seperti itu. Tapi itu kalau yang free semi furnish itu hanya untuk 100 unit pertama. Nextnya, kalau misalnya Bapak ternyata udah dapat bayangan dan ingin upgrade lagi, itu butuh bantuan jasa desainer grafis, mungkin berbayar. Tapi kalau estimasi desain grafis itu kan bayar jasanya aja ya Pak, jasanya itu kan 150.000 sampai berapa ratus ribu gitu. Saya nggak bisa memastikan kalau desain grafis, ya 500 gitu. Itu kan tergantung nanti tawar menawar dengan freelancer. Nah, kami punya banyak rekanan sih untuk desain grafis, jadi nanti bisa kontak ya kami, rekanan kami, atau mungkin Bapak punya teman sendiri atau keluarga sendiri yang bisa bantu desain grafis. Nanti kita ada loginnya kok, login khusus desain grafis yang akan mendesain toko Pak Putu nantinya, kayak gitu. Kalau ada rekanan yang bisa desain, apakah bisa didaftarkan sebagai partner? Bisa sih, kalau misalnya mau bantu desain dan temennya bisa, terus mau daftarin jadi partner kita, bisa. Tapi kalau misalnya ternyata Pak Gary mau pakai temennya yang untuk desain tokonya sendiri di Pertomo tuh juga boleh, kita nggak kenakan charge kok kalau bukan dari rekanan kita, sama sekali nggak kita kenakan charge. Kalau misalnya kita punya 10 desain grafis, ternyata 10-10-nya harganya mungkin masih nggak masuk nih di Pak Gery gitu, pakai temennya mungkin lebih murah, nggak apa-apa, kita nggak kenakan charge atau kita kenakan penalti, itu nggak sama sekali kok, kayak gitu. Apakah cukup menjawab Pak Putu dan Pak Gery? Apakah ada syarat ukur dimensi? Sama halnya kalau ukuran 5x5 ketutupnya. Kalau dimensi ini bisa disesuaikan ya Pak nantinya. Sebenarnya kalau kita ini kan jualnya per room. Kalau dimensi per roomnya itu karena dalam konteks virtual tuh nggak mutlak 5x5 gitu. Memang punya standar ukurannya, cuma nanti akan saya tanyakan lagi ya ke orang desainnya. Karena saya terus terang saya agak lupa nih, dia pernah nyebut 5x berapa gitu kalau dimensi dalam virtual, karena kan beda ya dimensi virtual dengan dimensi yang nyata gitu. Ya, tapi kalau misalnya produk ini sendiri sih disesuaikan sih, ini kan makanya kan kayak tas itu bisa masuk etalase, baju bisa digantung, itu kan menyesuaikan ukuran tokonya gitu. Dan kalau ternyata mau bikinnya toko yang besar, mau bikin 2 room, 3 room itu juga nggak masalah sih sebenarnya. Tapi harga yang kami tawarkan itu hanya harga per room gitu. Bani, mungkin pertanyaan Pak Putu ini boleh di copy paste ya, nanti mau saya follow up lagi ke orang desainer supaya kita sama-sama tahu kira-kira berapa ukuran pastinya. Saya kemarin terus terang maaf saya lupa kalau untuk ukuran pasti di tokonya ini, karena mereka tuh juga masih proses pengembangan. Tapi kurang lebih sih kayak gini sih, seperti yang saya tampilkan. Jadi nanti lebar kanan kirinya sama, yang membedakan mungkin kalau ada yang nyewa 2 room, 3 room, atau cuma 1 room seperti itu. Dan kami juga nanti akan punya zona, jadi kalau di sampai-sampai eskalator ini akan ada zona-zona UMKM kecil yang nanti mungkin akan nyewanya patungan, jadi nggak mesti harus sewa toko. Tapi itu nanti next sih. Gitu.
Apa ada pertanyaan lagi? Untuk Pak Surya, boleh tanya Pak Wai, saya. Iya, tadi sekedar, tadi mohon maaf, tadi saya tinggal sholat isya ke masjid. Jadi saya sedikit nyimak. Kalau yang saya tangkap tadi, Mas Wai Suryagama itu kan founder info umkm.id ya, Mas? Betul sekali. Ya, betul. Yang saya tanya, nanti info umkm.id ini di posisi virtual mall tuh di mana ya? Saya tadi belum menyimak. Kita partner sih, Pak. Kita partneran, Pak. Oh. Kita partner aja sih. Partnernya itu selain kita sama-sama ngisi acara seperti ini, mungkin nanti kita akan partner bikin pelatihan. Tadi kita sempat ngobrol ya, Pak ya, bikin Yes. pelatihan inkubasi untuk teman-teman pelaku UMKM, dan nanti mungkin teman-teman UMKM yang ingin jadi tenan di kita itu bisa melalui Pak W atau melalui timnya, nanti Pak W yang bisa menyampaikan ke kita. Jika teman-teman nanti butuh informasi lebih lanjut mengenai produk virtual mall ini, bisa disampaikan ke Pak W, dan kalau Pak W mungkin belum bisa jawab, kita mungkin akan bikin open house lagi. Sebenarnya kita tiap hari open house sih, jam 3 sore di Zoom juga, itu membahas lebih detail tentang virtual mall ini. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau dijapri, teman-teman ada yang mau dijelaskan secara gamblang, nanti boleh kontak kita, nanti akan ada tim sales kami yang menghubungi teman-teman semua gitu. Wah, kalau kontak Pak Wei mungkin kontak admin ya, Pak, bisa diketik tuh, Pak. Oke, Kalau di saya Zoom. ketikin kontak admin ya. Nanti di sebentar saya coba. Ya, nanti mereka akan pakai karakter sih, karakter manusia, karakter avatar ya. Dan ketika memberitas dimensi tersebut dalam kamu. Kalau boleh sesekali luring gitulah, Mbak. Kalau sekali-sekali gitu. Jadi kalau apa namanya luring, barangkali misalkan dari open house berapa kali pertemuan, kemudian kan dirangkum ya. Jadi ada yang sela-sela yang tertinggal atau materi yang kurang dipahami, penjelasan kan bisa bisa ke close semua gitu loh. Yes. Usul aja sih. Iya Pak, bagus sih itu usulannya, kami tampung ya, makasih loh Pak. Nanti Pak Surya ini udah gabung ke dalam grup WhatsApp belum? Baru masuk dengan nomor yang beda. Udah, sudah masuk. Ausbildung namanya di situ. Ya udah. Ya paling nanti kita bakal sering ngasih edukasi lagi sih tentang virtual mall ini, karena memang ini tantangan sih Pak buat kita menemukan sesuatu yang baru. Iya, ini baru nih, jadi iya. Betul-betul. Makanya kenapa saya menghubungi Pak W dan timnya, ya nanti kita bikin edukasi bareng-bareng dengan Pak W dan timnya. Tapi kami tuh nggak muluk-muluk harus ya beli virtual mall, itu bukan yang kayak gitu. Kami hanya memberikan arahan, karena kan founder kami itu juga kebetulan pelaku entrepreneur. Founder kami itu mungkin ya sedikit tentang ininya, gambarnya aja ya. Tapi ini karena masih pakai logo yang lama. Ini masih pakai logo yang lama sih, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kan kami itu kan under PT ITtron ya. Tapi nanti gini, rencana besar dari PT ITtron ini, bikin virtual mall ini sebenarnya bukan hanya bikin mall virtual. After launching 23 Januari 2023, kita akan IPO di Bursa Efek Indonesia di tahun yang sama. Jadi mungkin kalau di sini ada yang mengikuti arusnya saham ya, harusnya saham dan kawan-kawannya, kita akan IPO di tahun 2023 berbarengan dengan grand launching-nya.
after IPO, rencana kedepannya lagi, jika fase pertama ini sukses 1.000 unit terjual, lalu ada fase 2, fase 3, kita akan bikin sosial media sendiri, seperti Facebook, tapi Facebooknya hanya untuk internal dalam virtual mall, dalam metaverse ini, dan kami akan bikin blockchain sendiri, dan blockchain itu mungkin nanti akan menghasilkan currency atau misalnya token sendiri, tapi itu nanti masih dalam industri tahap jauh, karena kan kami sekarang masih fokus ke 1.000, but sometimes, misalnya nanti dari 1.000 ini berkembang jadi 10.000, tidak menutup kemungkinan kami akan membangun blockchain sendiri gitu. Lalu tim kami itu ada Pak Leonardo Iswanto. Pak Leonardo ini adalah founder, komisaris langsung dari Virtual Mall. Dia juga pemilik bank saham dan ajaib investasi. Dia adalah investor besar di sana. Kemudian Bapak Edi Wiharja, dia adalah seorang entrepreneur. Dia itu punya startup inkubasi. Jadi dia itu sering ngajar-ngajar di entrepreneur juga. Terus kami juga punya agency partnership. Kami lagi tidak hanya Virtual Mall, kami sedang membuat sebuah anak perusahaan lagi di bawah Virtual Mall. Anak perusahaan itu nantinya yang akan memberikan arahan-arahan tentang edukasi ke mana kepada partner kita seperti ke info UMKM dan sebagiannya. Jadi kami berharap si Virtual Mall ini akan mendampingi teman-teman UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dan menjadi tempat branding yang lain untuk diversifikasi media branding. Jadi kalau sekarang ini masih hanya via sosial media dan belum nendang, kita coba via virtual mall, siapa tahu nendang beneran, kayak gitu. Oke, ternyata jamnya sudah 20 lewat 10 karena Pak W itu di Bali ya. Yeah. Pak W di Bali udah jam 9 malam. Sudah waktu Indonesia bagian Bobo. Sudah WIB. Iya, waktu Indonesia Bobo. Ini ada pertanyaan Pak Putu, mungkin nanti akan bisa dikopas nggak, Bani? Nanti tolong WhatsApp ke saya, Bani. Pak Putu sudah gabung grup WhatsApp belum? Nanti saya japri deh kalau ini, biar Pak Putu juga. Sebenarnya kan kalau yang bangun metaverse seperti saya nyebut mega property, metaverse property Indonesia, semua itu kan masih proses NUP. Kalau yang bangun-bangun metaverse itu kan sebenarnya semuanya masih progres, malah ada yang masih jadi 3 tahun lagi tapi sudah minta DP, ada yang minta kawasan rumah kayak gitu ya. Kalau membangun UI UX itu kita sudah berpengalaman karena Ibu Monik boleh cek website Editron ya. Editron itu adalah, ini saya share lagi nih. Jadi memang Editron adalah perusahaan yang bergerak di bidang platform. Jadi mereka itu memang melayani banyak customer di yang bikin-bikin platform, bikin e-commerce, lalu bikin jasa-jasa properti yang di back office. Kita memang berpengalaman sih di bidang IT kayak gini, informasi teknologi. Cuman kalau Ibu Monik tanya apakah sudah bangun metaverse, kami rasa di Indonesia yang mutlak membangun metaverse secara gampang dan sudah selesai proyeknya, saya rasa belum ada. Tapi tim kami adalah tim-tim yang berpengalaman untuk membangun ini semua. Karena kami berpartner itu tidak hanya UMKM ya, kami juga berpartner dengan berbagai desain grafis, kami juga partnering dengan beberapa perusahaan teknologi lain yang belum bisa saya sebut di sini, seperti itu Bu Monik. Jadi kalau secara teknologi, kami memang dikembangkan oleh perusahaan teknologi, seperti itu. Oke, sepertinya kalau pertanyaan sudah kami closing, Bani mungkin for the last boleh di-post lagi grup WhatsApp-nya Bani. Mas Bani ini kebetulan admin saya. Jadi dia membantu segala bentuk administratif. Ini mohon maaf nih kalau yang saya tampilin profil Editron-nya itu ternyata masih pakai logo lama. Karena kita pengumuman pemenang lomba logo baru hari ini. Jadi SMS nih, ubah kanan-kiri semua diubah. Dan mau persiapan buat festival di hari Senin besok karena festivalnya harus offline. Jadi kami lagi fokus buat mengembangkan keperluan-keperluan yang harus kami bawa pas festival nanti. Karena festivalnya kebetulan di Jakarta, Editron sendiri, Pak Leo sendiri tinggalnya di Surabaya. Yang di Jakarta itu saya. Tadi siapa yang orang kota legenda? Saya di Bekasi juga, Pak. Oke. Iya. Kota legenda sih mana, Bu? Saya dekat Semarang, Pak.
Oh, yang di Tambun Selatan. Saya Bekasi Utara masuknya. Saya kan di Summarecon. Oh, ya. Iya, tadi Oke, saya oke, oke. bahasa, oh ada UMKM Bekasi nih di sini ternyata. Tetangga tapi tetangga beda kecamatan ya, Pak. Beda, enggak orang kampung saya, Bu, kabupaten. Masih masih lebih jauh ke Pawai di Bali, tapi nyambung sih akhirnya. Oke, Siap, baik. siap. Pak Wei, saya ucapkan terima kasih nih untuk waktu dan kesediaannya sudah ngobrol-ngobrol bincang-bincang hangat bersama kami semua. Sama-sama, Jadi kalau teman-teman. ada yang tanya via Pak Wei, tadi Pak Putu ya mau nanya Pak Wei minta dimasukin. Mungkin saya Japri, Mas siapa namanya Dayana ya. Nanti saya pas lagi ya. Kalau Ah, boleh, boleh. ada yang mau grup mau masuk grup nggak apa-apa. Kita nanti ada PM Talk lagi dengan beberapa pelaku marketing sih. Ini 10, kalau tanggal 13, 13 kami mau bahas metaverse ya, tapi itu dengan partner kami yang orang Surabaya, dia seorang trainer edukator, dia mau bahas tentang apa namanya metaverse, tapi itu link Zoom-nya mungkin saya bagiin di grup ya, di grup PM Talk Info, dan minggu depannya lagi sekitar tanggal 17 kami mau bikin lagi acara seperti ini, tapi pelakunya, narasumbernya adalah pelaku salah satu marketing di beauty pageant terbesar di Indonesia. Tapi sekarang dia itu udah sangat ini ya, berpengalaman experience di bidang marketing. Dia adalah spesialis bikin barang laku. Bikin barang tidak laku jadi laku katanya. Dia nggak mau disebut dulu namanya, cuman kalau ada yang nanya siapakah saya adalah spesialis yang bikin barang dari tidak laku jadi laku katanya. Mungkin Oke. Okay. informasinya akan saya share via grup WhatsApp ya, PM Talk Info yang sudah di-share Bani, dan info lainnya akan kami share via Instagram virtual.mall.id seperti itu. Oke, Pak Wei, mungkin ngobrol kita sampai di sini karena Pak Wei juga harus istirahat. Sudah malam kita ya di Bali, beda 1 jam. Saya mewakili tim dari Virtual Mall mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Wei dan teman-teman. Mungkin nanti next saya bakal obrolin lagi dengan Mas Dayana. Nanti boleh ya Pak kalau kita zoom meeting lagi ya? Boleh, 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 Mau silakan bikin ini. lomba, mungkin mau bikin apa yang hadiahnya selain uang tunai, mungkin hadiahnya juga boleh juga free. 20% masih sisa banyak, baru kepake Oke. 50 itu yang buat free-nya. Nanti buat Siap. ya para pelaku UMKM yang memang sangat ingin giat meluncurkan bisnis pertamanya di toko virtual ini, nanti kita pasti bantu kok gitu. Teman-teman mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin belum menjawab semua pertanyaan teman-teman. Tetap keep kontak di grup WhatsApp kami. Boleh tanya, boleh jawab saya kapanpun. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan yang menyangkut virtual mall itu boleh masuk ke grupnya dulu, nanti boleh cari WhatsApp saya, Rafika namanya. Nanti boleh jawab saya anytime, kapan aja pasti saya balas kok kalau sesuai ya, apa namanya tentang virtual mall ini. Nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kayak gitu aja sih. Oke, Bani boleh stop record. Recording stopped. Ya, sambung nih. Pantunya sambung nggak apa-apa. Jika ada sumber di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Sambungannya apa, Pak Wei? Kalau ada apa ya? Panjang, bolehlah kita bertemu Zoom lagi ya. Oke. Mantap ya, Pak Putu. On point ini, udah jam 9 malam waktu Indonesia bagian tengah. Saya udah Jam lupa 9 ya. pantun-pantun SD the way. Yuk, bye-bye. Next, sampai jumpa ya semuanya. Bye-bye. Iya, bye. Oke, Pak Wei, kita close meetingnya ya, Pak, pada malam ini. Terima kasih ya, Pak. Salam buat teman-teman Sama. UMKM. Terima kasih banyak Ya, semuanya. selamat malam semuanya. Salam. Terima kasih. Jenlab ya. Terima kasih sudah menonton. Silakan tonton video kami berikutnya. Dan jangan lupa subscribe.
like, komen, dan bunyikan tombol loncengnya, serta bagikan.